Kumandang azan di dua masjid tersohor di Tanah Suci terdengar syahdu. Tak jarang suara muazin yang mengumandangkan suara azan menggetarkan relung jiwa yang mendengarnya. Vita, salah satu jamaah haji Indonesia, berulang kali menyapu air mata yang menetes saat suara azan terdengar. Beberapa hari terakhir Masjidil Haram bak banjir air mata seiring banyaknya jemaah melakukan tawaf wada atau perpisahan. Tak jarang keharuan pun dirasakan oleh para jamaah lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.